Eh, kamu tuh kayak koruptor. Kamu calon koruptor. Kita harus sampai ke rumah tukang nasi itu secepatnya. Kita di sini untuk menempa diri, bukan cuma buat bermain. Itu nada, Kak. Kak, bangun. Bangun. Kak, bangun. Bangun. Kak, bangun, itu nada, Kak.
jadi bermain-main lagi masih hidup. Jadi seriusan udah mati? Gila kamu. Pagi Junior. Hari ini hari terakhir kita di sini. Saya sebagai seksi konsumsi mau ngasih menu yang lain loh, yaitu nasi dan garam. Yeay. Oke, kita mulai dari menu satu. Ayo Andrea Malaysia. Ayo dong. Orang mau makan ini. Menunya spesial loh. Oh alah. Jadi ini penyebabnya kalian semua jadi bisu, hah? Jawab! Jangan pura-pura bodoh kamu. Lihat ini buktinya. Si Nada kakinya kesleo. Kalian sangat tega meninggalkan dia di tengah hutan semalaman, tanpa sedikit pun untuk menolongnya. Emangnya apa yang terjadi semalam? Aku sama sekali gak tahu. Aku sama Dendi keluar itu untuk pesen nasi. Ratna buktinya. Jadi aku gak tahu apa-apa. Apa ada buktinya kalau kalian benar-benar ada di sana? Kali aja kalian pergi ke tempat lain. Siapa di antara kalian yang tahu kalau si Nada ini pergi keluar kamar, terus pergi ke kemana, atau jalan kemana, sehingga kakinya bisa keselio kayak gini? Tanyalah dia. Tadi malam mereka membawaku ke semak-semak dan menghukumku untuk melakukan 100 kali rautan. Enggak ya. Mana katanya sosial ya, junjung kasih sayang, saling hargain. Mana sih buktinya, mana? Sama kayak yang lain. Aku saksi matanya. Aku yang melihat kejadian itu. Iya. Tapi apa omongan kalian ada buktinya? Apa ada buktinya kalau aku yang melakukan peloncoan? Hah? Yang terbukti itu apa? Si Nada pergi keluar kamar, terus balik dengan keadaan kayak gini nih, kaki kesleo. Lalu apa hubungannya dengan aku, ha? Jawab! Ya anak, bikin kau aja. Kalian semua pengecut, kalah sama Junior. Mana ibu senior, mana? Kalau hal gini aja udah jadi masalah. Itu ngapain lihat-lihat? Kalian puas? Semua permainan kalian telah berhasil membuat semua senior berantakan. Kalian yang merusak sosial ya, dan kalian juga harus bertanggung jawab atas semua ini. Ngerti enggak? Dendi. Apa sih, Bel? Aku keluar dari sosial ya. Aku kasih tahu sama kalian semua. Kegiatan sosial ya ini hanya dijadikan kedok. Supaya apa? Supaya kita mereka itu baik di mata orang banyak. Aku pulang. Dendi, kembali. Pengecut kamu. Kamu yang mengecut. Kamu yang mengecut. Semua aku yang udah ngelakuin semuanya. Aku udah bikin kayak ini berantakan. Aku udah menghancurkan
persahabatan kita, persaudaraan kita. Aku salah. Aku pengecut.